Yang kedua, gapo dia? Benda yang dia bawa, benda yang mereka nak, iaitu sebarang gerakan yang menentang Israel seperti Hamas, seperti Tanzim Jihad daripada Sunni dan juga Hizbullah daripada Syiah dilabelkan sebagai pengganda. Sebab tu ambo orang yang tadi, orang kafir ni dia tak cara mu Syiah ke, mu ahli sunnah ke, dia tak cara benda tu. Mu ni Islam, maka mu ni pengganda. Kalau orang kafir ni dia cara kepada Syiah dengan Sunni, kenapa dia marah kepada Hizbullah? Kenapa dia marah kepada Hizbullah dan dia label Hizbullah ini sebagai pengganda, sedangkan Hizbullah ni Syiah? Itu benda yang kita kena tahu. Sebab itu mereka buat qarar, mereka buat undang-undang, mana-mana gerakan Islam kok ada dalam dunia, tak kira lah kok ada di Malaysia ke, kok ada di Indonesia ke, kok ada di negara-negara Arab ke, bernama Hamas ke, Ikhwanul Muslimin ke, Tanzim Jihad ke, Hizbullah ke, kok lawan Israel, mereka ni pengganda. Bila mereka ni pengganda, maka puak-puak kita ni kena tangkap demon ni, kena ikat demon ni, kena penjarakan demon ni. Dia sampai satu tahap kita kena bunuh dia. Ni oyak perancangan Yahudi, perancangan Zionis lama dah, 1897 lagi adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nampak bagaimana jahatnya Zionis, jahatnya orang panggil Freemason nak melaga-lagakan umat Islam, nak melemahkan orang Islam, maka dua qarar ataupun dua undang-undang ni ataupun ketetapan ini dibawa oleh kumpulan mereka dan dijajah di seluruh dunia. Maka kita yang tak belajar ni, kita yang tak reti ni, orang lain lah kita jelas. Maka dia kata Hamas ni pengganda, Ikhwan Muslimun ni pengganda, Hizbullah ni pengganda, Tanzim Jihad ni pengganda. Sebab apa? Sebab kita dah ikut agenda dan juga propaganda yang dimain-mainkan oleh Zionis dan juga Freemason. Sedangkan kita tak tahu mereka ini adalah orang panggil syuhada, mereka ini adalah mujahidin yang nak membantu negara Palestin, yang nak membebaskan negara Palestin, yang mana mereka berdepan dengan Zionis, mereka berdepan dengan Israel laknatullah. Maka akhir sekali nak menambahkan lagi halalnya mereka kepada gerakan-gerakan Islam yang Amos sebut tadi, mereka menggunakan ulama, mereka menggunakan orang alim, mereka menggunakan mufti untuk keluar kenyataan, untuk keluar qarar, keluar media mengatakan bahawasanya Ikhwanul Muslimun adalah pengganda, Hamas adalah pengganda, Tanzim Jihad adalah pengganda, mereka ini adalah ahli irhab pengganda, yang mana kita kena jauhkan diri kita daripada mereka, dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka akan ditangkap, akan dipenjarakan dan akan digantung sampai mati. Siapa yang jadi orang panggil gapo jadi tukak serendek kepada demo ni? Ulama. Ulama mana? Ulama Amerika. Kamu dah sebut sama-sama sinilah. Ustaz Amerika, ulama Amerika, orang Islam, pakai jubah, pakai serban, tapi Ikhwanul Muslimun adalah pengganda, Hamas adalah pengganda. Kerana apa? Kerana ulama-ulama daripada negara-negara tersebut, negara Saudi, negara Mesir, negara UAE, negara Bahrain, ulama-ulama daripada negara ni, mereka buat kenyataan,
mereka keluar kenyataan bahawasanya gerakan-gerakan Islam sebagaimana disebut tadi, mereka adalah pengganas. Kita nak percaya ke? Sebab apa dilabel sebagai pengganas? Rupa-rupanya sebab lawe Israel, sebab lawe Zionis, sebab lawe Mujahidin yang nak membebaskan negara Palestin daripada penjajahan Zionis Freemason laknatullah. Sebab itulah adik kakak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita hok duduk sini ni, kita mendapat penjelasan dan mendapat pencerahan yang sebenar berkaitan dengan percaturan politik antarabangsa yang nak melemah-lemahkan orang Islam, yang nak melaga-lagakan orang Islam. Maka sebab itu, sebagaimana disebut tadi, kalau orang Yahudi ni, kalau Nazion ni, dia boleh sepakat molek, dia boleh duduk semeja, dia boleh kamcing molek sama-sama dia, siap guna lagi orang Islam untuk menjayakan agenda mereka, maka menjadi fardu ain, menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam khususnya dalam negara kita di Malaysia, kita kena duduk bersama-sama untuk menjayakan agenda Islam. Kita kena duduk sekali untuk mempertahankan agenda Islam. Kita kena bersama-sama bersatu, bersama-sama duduk sekali, duduk semeja untuk melihat perkara yang lebih besar lagi, perkara yang lebih utama lagi, yang musuh duduk sehari duduk mikir, iaitu nak menjatuhkan Islam untuk melemahkan Islam. Sedikit perselisihan, sedikit perbezaan itu kita kena atasi dengan cara yang betul, dengan cara hikmah, bukannya orang panggil buat benda-benda yang merugikan agama Islam itu sendiri.